بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات، segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, dan segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Iman Cipinang Elok 2. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan salat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore menjelang malam ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat riring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang sama-sama kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemarin terakhir kita sudah selesai membahas tentang nikmat surga. Jadi kalau kita urutkan, kita sudah membahas hampir sempurna ya pembahasan di dalam kitab-kitab tauhid, dari mulai pembahasan sifat-sifat Allah ya penjabarannya, kemudian kita sudah membahas runtutan dari alam dunia sampai ke alam akhirat, dari mulai proses pencabutan nyawa, alam barzakh, shirath, mizan, neraka, dan terakhir kemarin adalah surga. Jadi kita sudah bahas semua. Sebenarnya setelah ini kita akan bahas an-nubuwat, tentang kenabian. Cuma untuk kenabian ini tidak terlalu banyak yang akan kita bahas, karena saya yakin semuanya sudah memiliki keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin malam ini yang akan kita bahas tentang al-mu'jizah wal-karamah, mu'jizat dan karomah atau keramat. Keramat itu ya dari bahasa Arab, karomah. Cuman orang Jawa, orang kita menyebutnya dengan keramat. Cuman kalau sudah dengan bahasa keramat, identiknya jadi, konotasinya jadi jelek ya. Jadi negatif gitu. Padahal karomah itu kemuliaan dari Allah. Ya, yang siapapun bisa dapat gitu, dan siapapun bisa punya, termasuk bapak-bapak gitu ya. Cuma nanti ada batasannya gitu ya, itu karomah. Baik, sekarang kita masuk ke mukjizat dulu, definisi dan dalilnya. Oke, Allah, pertama ke definisi dulu, apa sih mukjizat itu? Bi annaha amrun khariqun lil 'adah. Yang pertama ini, yang kedua makrunun bitahaddi,
Ya, ini variabel yang nomor dua. Salimun anil mu'aradah. Ini yang ketiga. Tiga poin ini harus ada dalam definisi mukjizat. Jadi amrun khariqun lil 'adah. Pertama, mukjizat itu kejadian yang khariqun, membakar atau menerobos adat kebiasaan. Ya, atau bahasa simpelnya kejadian yang luar biasa. Biasanya api itu kalau bersentuhan dengan benda akan membakar. Tapi ada orang yang kena api tidak terbakar. Siapa? Nah, itu namanya mukjizat. Karena umumnya sifat api itu membakar. Jadi khariqun lil 'adah, menabrak adat kebiasaan. Itu mukjizat. Biasanya ya, air itu akan memancar dari dalam tanah atau dari langit. Tetapi ada manusia yang bisa memancarkan air dari sela-sela jarinya. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu kejadian yang di luar batas adat kebiasaan dalam hukum alam. Nah, itu namanya mukjizat. Jadi kejadian luar biasa yang menerobos atau membakar apa batas-batas adat istiadat atau kebiasaan dalam sistem alam semesta itu. Oke. Poin kedua, makrunun bitahaddi. Ya, mukjizat itu biasanya diiringi dengan tantangan. Jadi ada pihak luar yang di mana dalam hal ini berarti pihak luar itu berposisi sebagai musuh lawan. Betul. Ya. Jadi harus ada tuh apa biasanya memang mukjizat itu keluar untuk menghadapi pihak musuh. Bisa pihak lawan. Yang ketiga, salimun anil mu'aradah. Enggak ada satupun yang bisa melawan atau membalikkan. Nah, kalau mukjizat bisa dilawan, bisa dibalikin, ya nggak jadi mukjizat. Wong bisa dikalahin, paham ya? Jadi namanya mukjizat itu pasti nggak mungkin bisa ditandingi atau dikalahkan. Itu namanya mukjizat. Nah, kalau bisa dikalahkan atau bisa ditandingi berarti bukan mukjizat. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang menambahkan poin keempat, dan mukjizat ini apa? Khususan lil anbiya wal mursalin. Dikhususkan untuk para nabi. Jadi kalau orang biasa bukan mukjizat namanya nanti. Ya. Dalilnya mana? Surat Al-Isra, surat 17 ayat 101. Wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Sungguh aku telah berikan kepada Nabi Musa 9 ayat yang jelas. Hampir semua ulama tafsir, para mufassir mengatakan yang dimaksud ayat yang jelas ini maksudnya adalah mukjizat. Jadi Nabi Musa alaihi salam diberikan oleh Allah 9 kemukjizatan yang digunakan oleh Allah untuk menghadapi para musuh-musuhnya Nabi Musa alaihi salam. Apa coba ada yang bisa nyebutin enggak? Apa? Tongkatnya udah jelas, bisa ngapain aja tuh tongkat? Jadi ular, terus belah laut, terus mengetuk ke batu, kemudian mengeluarkan 12 mata air yang untuk 12 kabilah itu. Kemudian cahaya fi jaibika, takhrij min jaibika, keluarkan. Dan banyak lagi Nabi Musa, pukulannya. Nabi Musa itu pernah memukul malaikat Izrail. Itu dalam Bukhari, Pak. Jadi malaikat Izrail turun mau cabut nyawanya malaikat Nabi Musa. Ini sahih dalam Bukhari, bukan saya ngada-ngada ya. Jadi begitu Nabi Israel mau cabut nyawanya Nabi Musa enggak terima. Fasokkahu, fafakohainahu. Kemudian malaikat Israel ditempeleng oleh Nabi Musa. Kemudian fafakohainahu sampai akhirnya matanya Nabi malaikat Israel keluar. Bayangin Pak, ini eksekutor ini. Digituin coba. Kalau bukan Nabi nggak bisa itu. Gitu ya. Nah, ini dia hadisnya nih ya. Ini hadis Bukhari nomor 3400.
407. Ya. Tuh. Sampai begitu malaikat Israel balik ke Allah, faraja'a ila rabbihi. Ngadu nih malaikat Israel sambil megang matanya. Aduh ya Rob, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Kau kirim saya ke hamba yang kagak mau mati. Jadi malaikat Israel ngadu nih. Engkau kan ngutus saya untuk nyabut nyawa nih orang, tapi nih orang gak mau mati ya Rob. Bagaimana urusannya? Malah saya diginiin. Apa kata Allah? Faqul lahu yad'u yadahu ala matni thawrin. Ya udah, bilang sama Musa, tangannya suruh taruh di badannya lembu. Apa ya, kak, sapi atau kerbau gitu. Kan kalau ditempelin tangan ke lembu gitu kan berarti ada bulu yang tercover oleh tangannya Nabi Musa. Tuh. Wa bikulli sya'ratin sana. Setiap satu bulu yang tertutup oleh tangannya Nabi Musa dari badan sapi itu akan saya tambah umurnya 1 tahun. Lah kan tangannya Nabi Musa megede, Pak. Beda nggak kira-kira area coverage-nya? Kita begini sama-sama Nabi Musa, beda nggak telapak tangannya? Beda kan? Berarti Nabi Musa dikasih extend waktu. Tuh Nabi Musa. Kalau kita jangan coba-coba. Malaikat Israel datang kita. Kita yang ada yang di ini, ya. Baik, dah. Jadi ini definisi mukjizat dan dalilnya. Sebab kemunculan mukjizat itu umumnya ulama membagi menjadi 2 klasifikasi. Pertama, sebagai bekal. Nah, ini Nabi punya musuh. Ya, Nabi memang umumnya pasti punya musuh. Sebelum datang untuk menghadapi musuh sama Allah, dari awal sudah dikasih bekal duluan. Nah, ini surat Al-Qasas ini kisah tongkatnya Nabi Musa itu. Kan sebelum Nabi Musa berhadapan dengan penyihir-penyihirnya Fir'aun, di ini dulu sama Allah, di apa ibaratnya ya, di tes dulu. Ya, begitu. Kita buka dah ayatnya dah. Surat Al-Qasas, surat 28, ayat 30 sampai 32. Nah, jadi sama Allah udah dibekali dulu nih. Ya, sampai Nabi Musa kan sempat takut kan? Ya, ketika ngelihat tongkatnya berubah jadi ular, ya kan? Takut kan? Nah, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh tuh. Nabi Musa ketakutan, Pak. Ya, terus Allah berfirman, "Ya Musa, aqbil wala takhaf." Kemarilah dan jangan takut. "Innaka minal aminin." Kau termasuk orang yang aman. Jadi sama Allah di ini dulu, di gladiresik dulu. Lah kalau tiba-tiba ketemu penyihir Fir'aun belum ada informasi, enggak taunya entar Nabi Musa lari kan? Paham enggak? Kan ini Nabi Musa lari nih. Bayangkan kalau Allah tanpa persiapan langsung menghadapkan Nabi Musa dengan penyihirnya Fir'aun, begitu Nabi Musa lagi tanding, lari. Kan malah enggak ada yang percaya nanti sama masa Nabi lari. Maka sama Allah dibekali dulu untuk melawan musuh. Oke. Nah, sebab kedua itu biasanya menjawab tantangan atau permintaan. Kan banyak nih musuh-musuh Nabi. Nah, ini surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 153 155 tentang Nabi Soleh. Ayo, Nabi Soleh mukjizatnya apa? Bukan sapi. Apa? Unta. Itu Nabi Soleh ngeluarin unta, bukan ujuk-ujuk beliau pengen ngeluarin, ditantang sama umatnya. Coba kalau memang kamu beneran Nabi, keluarin seekor unta yang besar. Jadi untanya spesifik, Pak. Bukan unta biasa. Unta yang besar, jenis kelaminnya betina, warnanya yang belum pernah ada sebelumnya, dan lagi hamil. Untanya. Hamilnya bukan hamil yang baru, bentar lagi ngelahirin. Tapi suruh ngeluarinnya dari batu. Seketika Nabi Soleh menyanggupi, mereka yang ketar-ketir, Pak. Wah, ini si Soleh jangan-jangan beneran nih. Gitu. Ya kan mereka kan ngomongnya nggak mungkin Nabi, orang mereka musuh. Ada yang namanya Soleh di sini? Oh, ada. Mohon maaf ya, Pak. Bukan Bapak yang saya maksud. Ya artinya ketika Nabi Soleh menyanggupi, malah mereka yang ketakutan, Pak. Ya malamnya itu mereka kepikiran, nggak bisa tidur itu.
Oh, jangan-jangan beneran ini dia bisa nih. Nah, ternyata bener, Pak. Keluarlah dari batu besar seekor unta sesuai dengan kriteria yang mereka minta. Akhirnya makanya kan unta itu sesaat setelah keluar beberapa hari itu beberapa saat kemudian lahiran untanya. Makanya untanya punya anak. Tapi akhirnya diapain tuh unta? Akhir kisahnya. Dibunuh. Dia yang minta, dia yang bunuh. Dimakan lagi dagingnya sama mereka. Yang akhirnya kemudian besokannya 3 hari sama Allah diluluhlantahkan kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Nah itu mukjizat sebab kedua munculnya karena menjawab tantangan. Ada yang nantangin, dijabanin. Kalau kata orang Betawi, lu jual. Iya dong. Apalagi ini Nabi. Backingannya langsung. Allah, jangan macem-macem. Itu kira-kira. Nah, kenapa ini dibahas di kitab-kitab tauhid, Pak? Kenapa ini dibahas di kitab-kitab akidah? Sebagai gambaran aja, ketika peristiwa Isra Mi'raj, jangankan orang kafir, orang beriman aja ragu nggak saat itu? Ragu, Pak. Kecuali Abu Bakar. Yang lain itu ragunya bagaimana? Ini kalau diiyain tapi nggak masuk akal. Kalau kita tolak tapi yang ngomong Nabi, bimbang tuh mereka diam Pak sejenak. Kecuali itulah kemudian Abu Bakar mendapat gelar Siddiq. Karena cuma beliau yang langsung. Siapa apa apapun yang beliau katakan yang keluar dari mulut Nabi Muhammad, la sadaqtuhu, pasti akan aku percaya. Tuh Abu Bakar. Jadi memang ya sesuatu amrun khariqun lil ada, apalagi di zaman itu kan tidak ada teknologi kan. Makanya kalau kata Syekh Manna' al-Qattan, ini pengarang kitab Mabahith fi Ulumil Quran, di awal-awal mukaddimahnya beliau orang Mekah itu ngomong begini, Pak, dan ini sangat relate ya, sangat relevan dengan kita. Harusnya ini coba nih renungi, renungi. Renungi ya. Kalau yang udah rada-rada lapar, makan aja itu. Oh, udah habis. Masya Allah. Orang lagi hujan biasanya emang begitu lapar. Jadi kata Syekh Manna Khalil Al-Qattan, harusnya orang di zaman modern sekarang, imannya itu harusnya lebih kuat dari imannya zaman dulu. Kenapa? Karena dengan majunya teknologi, orang sekarang itu lebih bisa menerima secara logika apapun yang dulu tidak bisa mereka terima secara logika. Benar gak? Kayak misalkan ini nih, Isra Mi'raj. Zaman dulu ketika pesawat belum ditemukan, kalau ada orang ngomong begini, kucing saya pergi ke Inggris tadi malam, paginya udah ada di Perancis. Ngomongnya dulu, belum ada pesawat. Percaya nggak orang? Gimana kucing bisa terbang? Gimana kucing bisa berpindah negara satu dengan yang lainnya dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya? Iya nggak? Nggak bisa dimasukin ke akal. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi, harusnya iman kita, Pak, itu jauh lebih tebal, jauh lebih mantap ketimbang iman orang dulu, termasuk Abu Bakar. Abu Bakar ketika memuncai Nabi kan belum ada teknologi pesawat. Tapi langsung Nabi ngomong, lah Pak, semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik Sidratul Muntaha, kemudian turun, balik lagi ke Mekah sebelum. Nah itu kan, ya makanya sahabat itu pada ragu, bukannya ragu ya, maksudnya stop sementara gitu akalnya sama imannya belum-belum nyingkron nih, belum-belum ketemu benang benang hijau apa benang merah. Tapi saya kemarin dapat keterangan dari sebuah kitab dan kemudian saya beberapa waktu lalu juga menemukan video dari seorang syekh. Tahu nggak kenapa alasan Allah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj bertemu dengan Allah langsung dalam menerima perintah sholat? Kan secara kemampuan Allah bisa nggak berbicara dengan Nabi dimanapun dan kapanpun? Kenapa mesti ke atas? Nah, banyak pendapat-pendapat dan analisa para ulama, diantaranya yang ini kemudian saya pikir
Oh iya juga. Gimana? Langit dan dunia, bumi, langit dan bumi. Dulu malaikat itu meremehkan banget bumi, Pak, sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Bumi itu tempatnya maksiat. Sedangkan langit, para malaikat ketika diciptain, ada nggak yang maksiat malaikat? Gak ada. Benar gak? Berarti malaikat menganggap langit lebih mulia, suci daripada bumi. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW dilahirkan, malaikat iri. Karena Allah lebih memandang dunia, bumi, semenjak Nabi Muhammad SAW daripada langit. Maka malaikat meminta kepada Allah, syarrafna atau syarrifna ya Rob, muliakan kami ya Allah dengan berkunjungnya manusia yang paling istimewa itu ke atas langit. Jadi malaikat yang minta itu satu dari banyak sekian pendapat ulama kenapa Nabi dipanggil ketika Mi'raj. Nah, maka hukum mengingkari mukjizat ada beberapa perincian. Satu, kalau mukjizat itu sudah berdasarkan dalil yang mutawatir, ya, mutawatir sudah paham ya? Dari satu generasi ke generasi yang lain minimal 10 orang yang meriwayatkan. Itu mutawatir. Jadi nggak mungkin meleset, nggak mungkin bohong. Karena setiap generasi ada minimal 10 orang yang terpercaya yang meriwayatkan berita tersebut. Itu namanya mutawa. Diyakini kebenarannya. Maka ketika ada orang Islam mengingkari mukjizat yang sifatnya mutawatir ini hukumnya kafir. Mengingkari Isra Mi'rajnya Nabi, meragukan Nabi membelah bulan, meragukan Nabi mengeluarkan air dari sela-sela jari. Nah, itu hukumnya bisa kufur. Karena semua mukjizat itu riwayatnya dengan mutawa, makanya dibahas di dalam kitab Tauhid, Pak. Karena ancamannya nggak main-main. Gitu ya. Tapi yang nomor dua, kalau tidak sampai mutawatir, tetapi masyhur di kalangan umat Islam, maka pengingkarnya hanya dihukumi fasik. Fasik itu ya, dia nggak sampai derajat kafir, tetapi ya dosa. Ya, bisa termasuk dosa besar. Yang ketiga, kalau mukjizat itu landasannya adalah dalil sahih, tapi tidak begitu masyhur di kalangan umat Islam, maka pengingkarnya hanya dihukumi ta'zir, hukuman dari pengadilan. Kalau kalau zaman sekarang, kalau dulu qadhi. Ya, dihukum supaya mengakui lagi bahwa ini mukjizat memang benar adanya. Nah, ini hukum ini saya sadur dari kitab Tuhfatul Murid, ya, Syarah Jauharatul Tauhid atau Hasyiah Jauharatul Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Baiju. Jelas ya? Jadi jangan sampai ada lagi yang kemudian mengolok-olok menjadikan bahan lelucon mukjizat Nabi. Hati-hati. Bisa derajatnya sampai kepada kufur. Nauzubillah min. Oke, mukjizat sudah selesai. Sekarang kita ke karomah atau keramat. Ini ada di Majmu' Fatawanya Syekh Utsaimin, juz 8 halaman 626. Min usuli ahli sunnati wal jama'atil muttafaqi 'alaiha at-tasdiq wal iman bi karamatil awliya. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah membenarkan dan meyakini adanya karomah bagi para wali Allah. Harus meyakini. Apa karomah? Sama. Variabel pertama khariqun lil 'adah. Kejadian luar biasa. Ya, yang di luar sistem kebiasaan alam semesta. Tapi yajrihillahu ta'ala 'ala yadi waliyyin. Yang Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan atau wali kalau kita biasa sebut. Kepada para walinya Allah. Ta'yidan sebagai apa? Bentuk pertolongan atau bantuan atau pengakuan dari Allah atas eksistensi orang tersebut. Jadi bukan, kalau mukjizat kan untuk menghadapi musuh. Kalau karomah enggak. Sebagai penghormatan saja. Atau sebagai pembuktian bahwa orang ini memang betul dikasihi dan disayangi oleh Allah. Nah, sekarang saya mau tanya. Anda berpeluang nggak jadi wali? Hah? Berpeluang nggak? Pokoknya jawab dulu, berpeluang, masalah peluangnya kecil apa gede ntar belakangan. Tapi berpeluang nggak? Cuman nanti kan masalahnya peluangnya kecil apa? Nah itu dia. Tapi peluangnya ada nggak? Ada. Setiap manusia bisa nggak jadi wali?
Bisa. Cuman nggak sembarangan, nggak serta-merta ujuk-ujuk ngaku, nih saya wali, bisa jalan di atas air, tapi nggak sholat. Berarti bukan walinya Allah, tapi walinya. Saya bisa menggandakan, apa dulu yang ramai itu? Si siapa yang ramai dulu tuh? Yang ketika penangkapan pondok pesantrennya pakai berapa ini kompi polisi itu, yang ramai banget dulu itu Dimas Kanjeng ya, ah ingat gak? Bisa bisa gandain apa? Uang katanya penipuan, gitu ya, menggandakan uang. Nah itu jangan didengerin tuh. Atau yang sekarang lagi rame, ngikutin gak? Mahdi, ngeliat ya? Nih orangnya Pak, baru kemarin Pak, tuh beritanya satu hari yang lalu. Viral, asal pria asal Kudus mengaku Imam Mahdi dan sering didatangi Rasulullah. Dia ngomong katanya didatangi Rasulullah lebih dari 20 kali. Kalau ini nggak bisa dibenarkan. Satu, ya kalau mimpi ketemu Rasulullahnya oke lah, kita pending karena memang ketemu Rasul dalam mimpi bisa nggak? Hadisnya sahih kan? Man ro'ani fil manam faqad ro'ani fil yaqadhah. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia sejatinya betul melihat aku. Kenapa? Fa inna syaitan lam yatamatsal bi. Karena setan tidak mampu untuk menyerupai aku, kata Nabi Muhammad SAW. Oke? Tapi kan, kalau ngaku Imam Mahdi, dalilnya satu, Imam Mahdi itu dalam hadis-hadis hasannya, kata Nabi Muhammad, yuwati'u ismuhu ismi. Namanya itu sama dengan namaku. Namanya berarti siapa? Muhammad. Wa yuwati'u ismu abihi isma abi. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Berarti Abdullah, berarti nama Imam Mahdi nanti sesuai hadis itu siapa? Muhammad bin Abdullah atau bin Abdullah. Bahkan terakhir ini dia sampai sudah bermubahalah, dia rela mati dalam 10 hari di kamarnya sendiri. Nah, kita tungguin aja, Pak. Dia ngomong ini, coba ntar buka videonya dia. Jadi dia siap dengan konsekuensinya. Kalau dia berbohong, nama dia Maulana Muhammad Maulana Ishaq. Orang asli Kudus. Menetapnya di Kudus. Kalau dia berbohong mengaku diatur Rasul, padahal tidak. Jika saya bermimpi bertemu Rasul dan mengaku bermimpi padahal saya bohong dan mencatut nama Nabi, saya akan mati dalam 10 hari di kamar sendiri. Tuh. Biar tidak dibunuh orang, yang membunuh adalah Allah dari tangannya Rasulullah sendiri. Jadi Nabi Muhammad yang membunuh dia katanya. Tak. Kalau emang dia bohong, katanya begitu. Ya kita iyain aja dong, Pak. Kita gitu ya. Nah makanya kita lihat ntar kalau sepuluh hari lagi dari nggak mati, ya gimana? Jadi kalau ini banyak emang sekarang orang-orang yang pengen jadi Iran, pengen jadi pahlawan kemalaman dan pahlawan kesian. Ya kalau ini nggak bisa nih ya, karena dia menyalahi dalil-dalil nas-nas yang konkret. Kalau ketemu mimpinya bisa. Bisa, setiap orang bisa. Mau gak ketemu Nabi? Dalam mimpi, ada tipsnya tuh. Kalau tidak salah dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, ada seorang murid nanya sama gurunya, guru, saya mau dong mimpi ketemu Rasul. Gimana caranya? Kata gurunya gini, nanti malam, Anda setelah selesai makan malam, jangan minum sampai tidur. Kalau bisa makan yang agak banyak. Atau makan yang seret-seret. Kerupuk kulit, tapi jangan, kata dia, kan dia heran nih, emang begitu caranya guru biar ketemu Nabi? Cobain aja. Sama dia dicobain. Begitu dia tidur, malamnya dia bermimpi di sebuah danau yang banyak airnya dan airnya jernih menyegarkan. Pikiran dia mungkin nanti Nabi muncul dari danau itu. Di dalam mimpi ditungguin sampai bangun, Nabinya nggak muncul. Jadi dia cuma hanya melihat air di danau. Datang pagi ke gurunya. Guru, saya udah ngerjain apa yang guru perintah. Tapi saya nggak pernah, saya nggak ketemu Nabi. Malah saya hanya melihat air di berada di sebuah danau. Kira-kira kenapa dia mimpinya ketemu air? Karena dia mau tidur tidak. Dan begitu.
Kata gurunya, itulah cara kerjanya mimpi. Artinya, ketika alam bawah sadar Anda memikirkan satu hal dengan sangat dalam, kemungkinan besar Anda akan bermimpi hal tersebut. Benar nggak? Ada istri, iPhone 15 udah keluar. Dari pagi ngerengek sama suaminya minta beliin. Pak, pak, beliin dong iPhone, pak. Siang, pak, pak, beliin dong, pak. Sore, pak, pak, beliin dong. Malam, pak, beliin dong. Lakinya kagak nggubris. Kira-kira begitu dia tidur, sebelum tidur dia nonton lagi review-review tentang iPhone. Nah, kira-kira pas tidur mimpinya apa tuh? Paham nggak? Gurunya mau ngasih tahu, maksudnya kalau Anda mau bermimpi ketemu Rasulullah, sebelum tidur jangan memikirkan apapun selain Rasulullah. Betul? Nah, baca bukunya sebelum tidur, Sirah. Bayangkan kalau Anda berada di tengah-tengah beliau, bayangkan Anda ikut berjuang, berperang bersama beliau, bayangkan kesengsaraan beliau, sering makan, nggak makan 3 hari, sering nggak makan 7 hari dalam perang Ahzab, hendak gak makan beliau sampai 7 hari. Jamaah liman, saya yakin gak ada yang punya pengalaman sampai gak makan 3 hari. Benar gak? Semiskin-miskinnya kita ada mie instan bisa kita seduh. Betul gak? Bayangin tuh. Atau baca sholawat sebanyak-banyaknya. Ada yang ulama menyaratkan minimal 400 sebelum tidur. Jadi insya Allah dengan begitu, dengan kerinduan yang memuncak, kita bisa mimpi ketemu Rasulullah. Jangan mikir yang lain. Karena memang cara kerja mimpi begitu. Makanya di dalam bab fikih, nih sebagai bukti. Kalau orang laki puasa, nih ibu-ibu jawab. Orang laki puasa, siang-siang tidur, mimpi basah. Puasanya batal nggak? Hah? Puasanya batal nggak? Tidak batal selama sebelum tidur dia tidak melakukan aktivitas yang membuat dia terangsang. Contoh, dia melihat film-film porno. Sebelum tidur dia nonton film porno. Begitu tidurnya, mimpi basah, batal. Kenapa? Karena mimpinya terpengaruh dari perilaku sebelumnya. Itulah cara kerja mimpi. Benar nggak? Nah, makanya kalau Bapak Ibu ada hal unek-unek di dalam hati, jangan disimpan sendiri. Ceritain. Ini ibu nih lagi kesel sama suami. Jangan disimpan sendiri. Omongin aja. Pah, kayaknya melihat muka bapak udah empat banget ibu nih mah. Tapi jangan, jangan begitu. Jadi terdurhaka sama suami ya. Jangan gitu ya. Baik. Jadi kita balik lagi ke karomah. Jadi karomah itu adalah sebuah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada manusia pilihannya sebagai bentuk pertolongan, bantuan, dan pengakuan Allah terhadap orang-orang tersebut. Ini dalil-dalilnya ya. Siapakah wali Allah? Ini ayat 62 sampai 63 surat Yunus. Ya Allah, wali itu yang tidak ada rasa takut terhadap apapun yang menimpa mereka bagaimanapun keadaannya. Mereka orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Itu wali, Bang. Lah kita malam Jumat jalan di kuburan aja lari. Gimana mau jadi wali? Nyium kemenyan. Wah, pokoknya menyan nih, bulu kuduk merinding. Wah, lari gitu ya. Gimana? Katanya takutnya cuma sama Allah. Giliran yang begitu-begitu lari juga. Wa al-anfal ya. Wali-walinya Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian bertakwa maksudnya apa? Dalam tafsir At-Tabari, orang-orang yang menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan larangan. Maka kata ulama, la taghtaru, jangan kalian terkecoh. Ada orang ngaku wali tapi tadi meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Udah, jangan didengerin. Ya. Kecuali memang orang itu orang-orang yang hilang akal ya, majdzub. Kalau dalam istilah kewalian itu ada wali majdzub. Majdzub itu yang tertarik, Pak. Akalnya itu ya kayak orang enggak normal. Kalau orang enggak normal wajib enggak sholat. Sorry to say, misalnya anak-anak yang kena gangguan mental, wajib enggak sholat? Enggak. Ya kayak gitu kira-kira. Ya. Dah. Terus tafsir Karimir Rahman, qul ladzina amanu billahi wa rasuli, wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah dan mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah. Jadi hanya karena Allah beribadah dan tidak takut kecuali kepada Allah. Makanya ada guyonan. Bapak-bapak
Kalau belum poligami berarti tauhidnya belum sempurna katanya. Karena masih takut sama itu guyonan doang ya Bu ya, jangan nyampil hati Bu. Bercandaan doang itu. Dalil karomah dalam Al-Qur'an banyak, Pak. Siti Maryam. Siti Maryam itu nabi bukan? Nabi itu bisa dari golongan perempuan enggak? Beda pendapat ulama. Ada yang mayoritas tidak. Mayoritas ulama mengatakan perempuan tidak bisa jadi nabi. Tapi sekelompok kecil ulama ada yang mengaminkan. Bisa perempuan jadi nabi. Contohnya Siti Maryam. Nabiyah. Tapi mayoritas tidak. Maka kita ambil suara mayoritas. Berarti kalau Siti Maryam bukan nabi, waliyah. Berarti beliau wali perempuan. Kan beliau kan dipelihara atau dirawat oleh Nabi Zakaria. Begitu Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, nggak taunya banyak makanan, buah-buahan di dalam periode, ya di dalam mihrabnya, tetapi buah-buahan yang didapatkan Nabi Zakaria adalah buah-buahan yang bukan pada periode musimnya. Bukan musimnya. Nah, gitu ya. Atau kalau yang ini, Siti Maryam disuruh apa goyangin pohon korma doang. Ya perempuan sekuat apa sih? Untuk goyangin pohon korma, pernah megang pohon korma nggak? Kan kuat Pak pohon korma itu. Dari bawahnya tuh apa batangnya itu kuat gitu. Nggak mungkin perempuan bisa punya kekuatan. Nah, tiba-tiba buah kormanya jatuh, udah begitu kormanya yang sudah matang, sudah masak. Ini bukti-bukti dalil. Atau Ashabul Kahfi. Berapa lama tidur? 309 tahun. Mati nggak? Berapa berubah menjadi tua nggak? Kelaperan nggak? Pas bangun. Kelaparan nggak? Ya lapar lah Pak. Makanya kan nyari makanan. Dilihat makanan bekalnya semuanya sudah. Udah pada ya udah 300 tahun lebih. Nah kemudian itu yang kemarin kita bahas. Yang memindahkan singgasana Ratu Balkis. Ya itu kan manusia. Jin Ifrit kan cuma bisa memindahkan secepat. Enggak, kalau si apa si jin Ifrit ketika Nabi Sulaiman belum berdiri dari bangun dari duduknya. Nah, tapi si manusia ini bisa memindahkan sebelum matanya Nabi Sulaiman berkedip, berarti lebih cepat, lebih hebat. Siapa nama manusia itu? Asif bin Barkhiyah. Yang kemudian sama orang Indonesia diambil jadi Asep. Loh, serius, Pak? Asep itu kalau di bahasa Arab kan Asif tulisannya. Nah, jadi orang-orang Indonesia yang namanya Asep itu filosofinya dari nama ini. Nama seorang wali yang berhasil memindahkan singgasana itu, Pak. Jadi jangan macam-macam sama si Asep. Ada Asep di sini. Itu, Pak. Itu Asif bin Barkhiyah namanya, gitu ya. Oke. Nah, tetapi setelah mendengar kajian ini, Bapak Ibu jangan terobsesi pengen jadi wali. Gak usah. Mau sampai semedi, sampai, wah, gak usah. Gak usah pakai terobsesi jadi wali. Jalanin aja semua perintah Allah dengan istiqomah. Ntar Allah yang angkat sendiri. Pak, malah banyak, kata ulama, wali di sisi Allah, tapi orang itu gak tahu, gak sadar kalau dia wali. Itu banyak, Pak. Mungkin ada di sekitar kita ini. Cuman Bapak nggak tahu siapa. Kan begitu ya. Ya minimal wali murid. Wali murid banyak. Wali nikah juga ada. Gitu. Ya intinya istiqomah udah. Kan ada kalam al-istiqomah khairun min alfi karomah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 keramat karomah. Udah. Yang penting istiqomah aja ntar insya Allah. Allah yang akan mengangkat derajat kita. Ya, kan ada hadisnya tuh sebagai penutup. Ini dia hadis Bukhari. Kalau orang menjalankan yang wajib, ya, aku akan mencintai orang itu. Dan ketika hamba itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan amal-amal tambahan, yang sunnah maksudnya, sampai aku nanti akan mencintainya. Kalau aku sudah cinta, kata Allah, aku akan selalu membimbing pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, menuntunnya dalam segala tindak tanduk perbuatan tangannya, meluruskan dalam setiap langkah kakinya. Jika dia memohon, aku penuhi permohonannya. Jika dia minta perlindungan, aku lindungi dia.
Jika apa tidaklah aku ragu melakukan sesuatu yang mesti aku lakukan seperti keraguan untuk mencabut nyawa seseorang yang beriman kepadaku, dia tidak menyukai kematian dan aku tidak ingin. Ini dalil orang-orang yang bisa menjadi wali, orang-orang yang benar-benar sudah istiqomah. Yang wajibnya sudah dikerjakan, sunnahnya juga tidak ketinggalan. Dan itu insya Allah jamaah aliman sudah melakukan itu. Yang wajibnya udah jangan usah ditanya kalau yang wajib. Ini semua insya Allah sudah memenuhi. Tinggal yang sunnah nih. Yang 12 rakaat rawatibnya bagaimana, duhanya bagaimana, tahajudnya bagaimana. Apalagi subuhnya lagi jam 4 lewat 4. Ya, 4 lewat 4, 4 lewat 5. Ada beberapa perbedaan dalam perhitungan dalam menit. Nah, insya Allah, walaupun kita nggak jadi wali di dunia, nggak usah terobsesi juga ya. Yang penting kita istiqomah, insya Allah di akhirat yang penting derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alam. Baik, saya kira itu sebagai pengingat lagi bahwa di dalam khazanah keislaman kita ada sebuah karamah, ada sebuah mukjizat yang mana semua orang bisa kemudian mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tingkatan yang berbeda-beda sesuai ketakwaan orang tersebut masing-masing kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya gini, kalau ada orang kemudian bercerita tentang satu alim, satu ulama mendapatkan punya karamah ini, jangan buru-buru ditolak. Jangan buru-buru dinafikan. Ya, selama memang kita nggak tahu betul bagaimana orang itu, bagaimana keimanannya, bagaimana ketakwaannya, jangan diterima bulat-bulat, tapi jangan juga langsung dinafikan. Karena memang karomah itu benar adanya, kan begitu. Tahu, takutnya yang kita bicarakan jelek, nggak taunya benar-benar walinya Allah. Yang nanti takutnya jadi bumerang buat kita. Kalau kita memusuhi walinya Allah. Makanya kan ada dalam hadis, mangkana naman ada wali-walian, ini dia. Siapa yang memusuhi waliku, aku sungguh telah mengumumkan peperangan kepadanya. Jadi kalau kita memusuhi walinya Allah, Allah yang langsung turun tangan. Kan mengerikan lah. Nah ini berarti mengajarkan kepada kita, sering-seringlah berhusnudzon kepada orang lain, siapapun. Selama tadi, dia tidak melawan syariat. Tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sharih, yang jelas. Kayak tadi yang ngaku Imam Mahdi, kan itu sudah bertentangan. Ya kan, dari segala macam hadisnya, segala macam itu sudah bertentangan. Maka selama tidak bertentangan dengan syariat dan dalil-dalil yang ada, ya kita jangan menolak. Karena bisa jadi memang orang itu adalah benar walinya Allah. Yang kalau kita berbicara buruk, takutnya Allah yang marah, yang murka. Baik, saya kira itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Jadi yang saya bahas memang cuma mukjizat dan karomah. Ada lagi ulama yang memberikan klasifikasi, ada maunah, ada irhas. Maunah itu buat orang biasa, Pak. Pertolongan dari Allah buat orang yang biasa. Misalnya nih, tiba-tiba nenek-nenek begitu mau ketabrak mobil, sama Allah mobilnya tiba-tiba diberhentikan. Nah, itu namanya maunah. Jadi pertolongan dari Allah untuk orang biasa. Kalau irhas itu buat bayi, ya, buat pertolongan Allah kepada atau apa kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada bayi seperti Nabi Isa alaihissalam, seperti kisahnya bayi di dalam kisahnya Juraij yang bisa bicara, kemudian kisah bayinya di Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Ukhdud itu An-Nari Dzatil Waqud, insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas kisah itu. Itu namanya irhas. Ya, kalau istidraj itu penghinaan dari Allah untuk orang-orang yang ibadahnya nggak mau, melawan syariat, membangkang dari perintah, tetapi hidupnya enak, bisnisnya lancar, hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya banyak, istrinya cepet banget bapak-bapak nyambungnya. Gitu ya, itu Pak, itu namanya istidraj. Ya, itu istidraj ada di surat apa, Pak? Ada di surat Al-An'am. Surat 6 ayat 44. Nah, itu nanti bisa dibuka lagi. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan, kami buka semua pintu kesenangan. Tapi
Seketika nanti mereka ketika gembira, kami akan siksa mereka secara tiba-tiba. Ya, surat Al-An'am ayat 44 ini nih, ayat tentang istidraj. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari itu semua. Baik, ada lagi? Cukup? Oke. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan istiqomah. Allah berikan kita ketetapan iman Islam sampai akhirnya kita semua wafat dalam keadaan husnul. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'ath insyaallah ta'ala min al-aminin Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah Allahumma arzuqna al-istiqamah warzuqna husnal khatimah warzuqna al-jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya muhawwil al-hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله